正式に決定しました。 SV リーグの女子にはアランマーレを含め14チームが参戦し優勝。しかし継続的な SV リーグの参戦のためには2030年までに収容人数が5000人以上のホームアイ会話の中でうちのチームと言ってもらえるようなチームにまたこれからも引き続きなれるようにやっていく。ドキドキと不安というか、そういうところが現場の代表としては daftar penghargaan individu KOVO Cup tahun 2024 sampai dua pemain baru Red Sparks menangkan nominasi. Dua pemain tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih penghargaan individu pada KOVO Cup 2024. Red Sparks harus puas dengan raihan runner-up usai dikalahkan Suwon Hyundai E dan Che Hillstead. Tim besutan Ko Hee-jin itu kalah dalam pertandingan 4 set yang digelar di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024. Meski begitu, dua pemain memenangkan dari tiga nominasi yang diadakan dalam penghargaan individu KOVO Cup 2024. Tiga nominasi tersebut meliputi MVP atau pemain terbaik, MIP, Most Improved Player, dan Rising Star Award. MVP diraih oleh spiker asing Hyundai E dan Che Hillstead asal Kamerun, Laetitia Moma Bassogo. Dia berhasil mendapatkan 12 suara dari total 31 suara melalui pemungutan suara oleh wartawan. Pada laga final, Moma berhasil mencetak poin terbanyak dengan 19 angka. Raihan poin yang sama seperti dicetak oleh opposite Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi juga 19 poin. Megawati mencatatkan 18 poin melalui bola serangan dan 1 poin lainnya lewat blok. Adapun dua pemain Red Sparks yang meraih gelar penghargaan individu diraih oleh dua anggota yang baru didatangkan musim ini. Mereka adalah Fanya Bukilik dan Shin Eun-ji yang sama-sama direkrut dari Gimcheon Korea Express Wai-Hai Pass. Bukilik meraih penghargaan sebagai MIP atau Most Improved Player dengan memperoleh 15 suara. Sementara Shin Eun-ji, pemain berusia 19 tahun itu memenangkan nominasi sebagai Rising Star pada KOVO Cup 2024. Pemain dengan nomor punggung 16 itu memang dikenal memiliki kekuatan tangan kiri yang sangat baik. Daftar penghargaan individu pada KOVO Cup 2024. MVP, Laetitia Moma Bassogo, Suwon Hyundai E dan Che Hillstead. MIP, Fanya Bukilik, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Rising Star, Shin Eun-ji, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Lebih lanjut, jadwal final KOVO Cup 2024, Red Sparks vs Hillstead. Megawati Hangestri Ces kejar gelar juara hari ini tanggal 6 Oktober. Klub bola voli putri Red Sparks dan Hillstead akan berhadapan di babak final turnamen KOVO Cup 2024. Kedua tim akan berebut gelar juara di Gimnasium Tongyeong, Gyeongsangnam, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Red Sparks, yang dilatih Ko Hee-jin, lolos ke partai puncak setelah mengalahkan GS Caltex 3-2, 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, 15-10. Mereka berpeluang memenangkan piala untuk pertama kalinya sejak 2018. Trio bintang Red Sparks, Megawati Hangestri, Fanya Bukilik, dan Pio Sengju menjadi motor kemenangan saat melawan Caltex. Mega dan Bukilik sama-sama mencetak 21 poin, sedangkan Pio Sengju menyumbang 17 poin.
Ketiga pemain ini diperkirakan akan kembali menjadi motor tim saat melawan Hillstead, juara V-League musim lalu. Bukilik, yang berasal dari Serbia, sejauh ini terus menjadi pemain paling menonjol di tim. Selain dengan sumbangan poinnya, ia juga secara mengejutkan berperan aktif sebagai penerima yang baik. Mega belum sebagus musim lalu, tapi performanya terus meningkat. Ia bahkan terpilih menjadi pemain terbaik saat melawan Caltex. Sementara itu, Hillstead melaju ke final setelah mengalahkan IBK Altos 3-0. Seperti Red Sparks, mereka sempat sekali kalah dalam 4 laga yang dijalaninya. Kini, tim itu akan berusaha mengawinkan gelar V-League dengan KOVO Cup. Pemain asing mereka Letizia Moma Basoko masih menjadi andalan dalam mendulang poin. Yang Hyojin juga berperan penting dalam laga-laga di turnamen ini. Bersama Lee Dahyeon, ia menjadi kekuatan lini tengah Hillstead. Dalam sejarah turnamen ini, Red Sparks pernah menjadi juara pada 2008. Sedangkan Hillstead mengincar kemenangan kelimanya. Mereka terakhir kali juara pada 2021. Final ini menjadi pemanasan menarik untuk persaingan V-League musim depan, yang dimulai tanggal 19 Oktober. Musim lalu, Red Sparks terhenti di playoff. Sedangkan Hillstead menjadi juara dengan mengalahkan Pink Speeders. 19 poin dari Megawati tak cukup bawa Red Sparks juara, pelatih ungkap penyebabnya. Tim Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi takluk di tangan Hyundai Engineering dan Construction Hillstead pada babak final KOVO Cup 2024 yang digelar di Gimnasium Tongyeong, Korea Selatan, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024. Red Sparks kalah dengan skor set 1-3, 25-23, 15-25, 14-25, dan 18-25. Dalam pertandingan final, Megawati berhasil mencetak 19 poin, dan Fanya Bukilik 17 poin. Sayangnya, pemain lain tidak ada berhasil mencetak poin 2 digit. Sebaliknya, 5 pemain Hyundai Hillstead mampu mencetak poin hingga 2 digit, dipimpin Letizia Moma Basoko dengan 19 poin. Seusai pertandingan, pelatih Red Sparks Ko Hyejin menyoroti stamina pemainnya yang terlihat kelelahan.